dianya susah makan. Kalau makan tuh harus dirayu setengah jam sampai satu jam. Terus kadang-kadang dia bisa baik banget sama orang, tapi jarang sih dia galak sama orang, cuma tiba-tiba bisa snap gitu. Bisa galak gitu? Gak tahu kenapa. Ke Enzo. Enzo. Kalau makan tuh harus dirayu setengah jam sampai satu jam. Terus kadang-kadang dia bisa baik banget sama orang, tapi jarang sih dia galak sama orang, cuma tiba-tiba bisa snap gitu. Cuma jadinya kitanya jadi was-was kan, sebenarnya dia kenapa gitu. Terus ya terakhir pengen tahu sih dia happy gak sama aku, terus dia senang sama aku kenapa, dan gak suka sama akunya apa. Jangan diminum. Masih anget lagi kopinya nih. Kita dapat sih tadi kenapa dia nggak mau makan ya. Katanya, aduh makanannya saya udah tahu begitu, katanya gitu. Ini mau kasih makan apa? Udah dari udah bisa ditebak rasanya begitu aja gitu. Apa dia minta diganti barangkali? Udah, nggak mau bercanda. Nah ini kalau bercandanya gini nih. Nggak mau. Situ. Gak mau main. Memang dia tipikalnya si Enzo ini memang maunya main, terus maunya lari.
Iya, soalnya dari kecil tuh kita biasain dia main, lari. Terus katanya sekarang udah jarang ya? Karena dulu tuh dia juga main sama pitbull, sama corgi, ada anjing komplek. Nah, cuma pitbullnya tuh sekarang galak banget. Jadi dia tuh berteman bertiga tuh kecil, bareng-bareng. Nah, si corginya tuh kalau lihat dia kayaknya udah jiper duluan ya. Gede. Karena dia gede banget, kayak ditampung sedikit aja dia udah kain gitu. Jadi nah sekarang tuh dia tuh nggak ada teman main balance gitu sama dia. Jadi yang kita dapat memang dia agak bete, bosen karena katanya selama ini kayak diperem di rumah. Jadi dia punya apa sih energinya dia tuh nggak tersalurkan. Biasa aku suka rutin bawa dia ke dog park main. Cuma semenjak corona gini kan kita juga serem gitu dan semua itu tertutup masalahnya kan. Ya gitu yang dia mau, makanya dia bilang tuh aku lagi bete di rumah makanya makan juga nggak semangat. Jadi dia tipikal yang explorer banget soalnya, kepo. Jalan dia dari rumah terus dia udah boring. Ini aja kayak gini aja, ini kan barang baru ya. Dia kan awalnya senang banget ya. Itu udah lama-lama dia bosan. Panggil Didi datang loh. Nah, kalau gigit-gigit yang masih belum mengganggu masih nggak makan. Tapi kalau udah mengganggu harus terapi ya. Terapinya gimana ya dok? Nah dia tuh suka banget begini nih. Iya kasar banget mainnya. Bisa terapinya gimana ya dok ini? Nanti kayak gini. Oh 2 minggu ya. Oke. Oh jadi. Iya. Nah, dia kalau udah bosan gini nih. Iya, pulang. Yo, pulang. Pulang. Yo, pulang ya. Iya. Saya lumayan senang ya, jadi saya tahu anjing saya tuh kenapa nggak mau makan, kenapa-kenapa, karena dia bosan. Terus emang si Enzo tuh tipikal anjing yang pengen tahu semuanya gitu. Jadi selama di Mind Power dia muter-muter, ngambil kopi lah, ngambil apa, dan di rumah pun seperti itu. Dia itu suka bosan, jadi dia kasih tandanya gue nggak mau lagi tuh dengan cara biting-biting seperti tadi. Jadinya itu mengganggu sih, dan saya awalnya nggak tahu kalau emang itu bisa diubah lewat Mind Power gitu. Jadi ini mungkin saya akan coba untuk terapi dia ke depan terus dan mengerti dia lebih lagi lewat sini sih. Saya lumayan seneng sih dengan adanya Mind Power ini, jadi saya lebih tahu anjing saya seperti apa gitu.